keluarin dulu. Wow, ini apa nih, kayak ini, kayak blender ya. Kayak lagi bikin ramuan nenek sihir gitu ya. Kepiting deh dia. Aduh, bulu mataku. Hajam apa dua? 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 Welcome back to my channel. Jadi video kali ini Jessica mau review mainan random yang Jessica ketemu di Shopee. Ini, jadi itu mainan keren banget guys. Kalian pasti sangat tercengang sampai pingsan. Gak usah sampai pingsan juga sih, tapi lihat dari itu keren banget. Hei, berarti aku baru bikin kuku loh. Hehe, keren gak? Bagus gak? Hehe. Jadi tuh mainan-mainan hotpot tuh guys tuh kayak gini, terus bisa kita masak-masak, bisa kita bikin mie-nya dan lain-lainnya, keren banget. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak ngerti aku ngomong apa, kalian nonton aja sampai akhir. Oke. Tapi kalau misalnya kalian ngerti juga, kalian tetap harus nonton sampai akhir. Iya. Ayo kita buka. Wow. Wow, keren banget. Apa nih? Tada. Ups, jatuh. Nih aku keluarin dulu. Wow. Ini apa nih, kayak ini, kayak blender ya. Wow, keren banget ini. Ini buat bikin hotpotnya tuh ada pancinya di dalam. Ini tutupan pancinya kayaknya. Terus ini kita dikasih ke... Nah. Aduh, jatuh semua deh, mental semuanya deh. Nah, ini semua cetakan-cetakan hotpotnya guys nih. Ada kayak, ada apel. Ada ini Patrick temennya si SpongeBob. Ada strawberry dan lain-lain lah pokoknya. Abis itu dalam sini ada... garam, nggak ada yang bukan garam. Aku nggak tahu ini apa, tapi ini kayak bubuk kebahagiaan yang bisa bikin dia jadi hotpot gitu. Nih ada bubuk-bubuk, banyak amat ini isinya. Apa ini? Gak mau keluar dia. Wow, apa nih? Ini dalamnya ini dikasih kotak gini guys. Wow, ini apa nih? Sausnya ya. Wow, lihat deh, keren banget. Ada 4 warna di sini. Oh, aku tahu ini pasti buat bikin kayak mie-nya dan lain-lain gitu. Ditaruh di cetakan-cetakan ini yang dikasih, guys. Wah, keren banget. Yeay. Jadi lihat semua barang-barang yang ada di dalam kardus hotpot kita. Ayo tanpa basa-basi kita masak hotpotnya. Let's go. Oke, guys, nih katanya tempat hotpotnya bisa nyala. Kita coba ya. Pencet. Oke, udah diem. Sekarang diem. Udah diem. Diem sekarang, diem dulu, diem. Diem. Gimana cara matiinnya? Matiin aja dulu. Nah, udah diem. Diem begitu bagus. Oh, jadi pertama gak? Ya, nyalain lagi dong. Kita nyalain. Pertama kita tuang air putih ke dalam sini. Udah cukup. Wow, guys lihat deh, blubuk lihat. Kenapa dia mati? Apa maksudnya? Apa dia nggak tahu kok tanya saya? Dih, ngegas. Oh, jadi lagi blubuk nih airnya. Sekarang kita masukin bubuk putih ini. Wow. Abis itu kita aduk. Kayak lagi bikin ramuan nenek sihir gitu ya. Kayaknya udah cukup ya ramuannya. Oke. Ramuannya kita pinggirin dulu. Sekarang kita cetak lauk-lauknya. Nih kayak kepiting dan lain-lain. Pertama dicetakannya kita masukin ke sendok hotpot. Nah kayak gini guys. Abis itu kepiting warnanya merah apa putih ya? Ya merah lah, gimana sih? Nah ini sekarang kita buka. Sekarang kita masukin ke kepitingnya. Kok gak mau keluar catnya? Ketutup. Mohon bersabar, ini ujian. Batuk pagi. Catnya tumpah. Guys, tumpah ini si sirupnya ke pisang aku. Ini warna pink. Gak apa-apa, kita harus sabar. Apapun yang terjadi harus tetap tersenyum. Oke, sekarang kita masukin yang merah-merahnya ke cetakan. Wow, keren sekali. Ya, asik banget. Jadi kepiting deh dia. Kasih hitam-hitam biar ada kepitingnya ada mata. Kok begitu matanya manjang begitu? Udah lah ya.
Ih, serem. Oke, sekarang cetakannya kita masukin ke dalam panci hot pot. 1, 2, 3. Nyebur situ. Wow. Habis itu kita disuruh goyang-goyangin dia, guys. Oh, dia udah mau jadi, guys. Wow. Jadi kepiting rebus. Wih, keren banget. Lihat deh, guys. Ini kepitingnya kita udah jadi. Kenapa kepitingnya kayak keseleo begitu? Mungkin belum jadi kali tadi, guys. Tapi lumayan mirip kepiting lah ya itu. Udahlah, itu kepiting. Okay. Guys, ini katanya disuruh bikin mie, tapi nggak ada warna kuning. Gimana cara bikin mie-nya kalau kayak gitu? Masa mie-nya warna pink? Ya udahlah ya, mie warna pink. Gak apa-apa lah ya, keren kan? Iya. Sekarang kita mau bikin mie warna pink. Kalau mie langsung aja kita masukin. 1, 2, 3. Wow, ih seru banget ih. Ih lucu. Nah, udah. Coba kita lihat. Ah, udah guys, mie kita jadi. Dadah. Wow, lucu. Dadah mie kita. Wow. Coba aku pengen pegang. Ih, kayak bihun. Ih, teksturnya kayak bihun beneran loh. Coba pegang kepiting dong. Sini kepiting. Ih, kepitingnya lucu. Walaupun agak jelek. Kita bikin yang berikutnya. Ada apa lagi di sini? Nah, kita bikinin dulu deh. Ini si Patrick, kita bikin Patrick dulu. Kita semprotin dulu ke cocol-cocolnya warna hitam. Bintik-bintiknya warna hitam. Tut. Okay, udah. Sekarang kita masukin warna lain. Mending warna putih apa warna merah ya, guys? Coba kalian pilih. Apa? Mau warna putih? Ya udah. Kita masukin warna putih habis itu ya. Habis itu atasannya kita masukin warna putih deh. Ya. Udah, sekarang kita masukin ke hotpotnya. 1, 2, 3, jing-jing. Ngambang. Si Patrick lagi berenang di air. Wow, Patrick kita jadi, Patricknya nyangkut. Ih, lucu. Kupu-kupu apa, serem banget ada kupu-kupu di hotpot. Cobain kalian ketemu kupu-kupu di sayur sop kalian. Pasti kalian kayak kaget banget gak sih? Lumba-lumba aja, lumba-lumba. Ayo kita bikin lumba-lumba. Pertama, lumba-lumba kita matanya warna hitam. Udah, lumba-lumba kakinya warna putih. Pink, kok putih? Habis itu badannya warna merah karena dia kena cacar. Kasih warna putih karena dia kayak ya udah gitu aja. Habis itu kita kasih warna pink lagi atasnya sama warna merah dikit. Tadaa. Oke, sekarang kita masukin lumba-lumbanya. Dah, berenang situ di dalam air bersama teman-temanmu. Tuh, dia lagi berenang di dalam situ. Wow, lumba-lumba kita sudah berenang di keluaran situ. Itu dia lumba-lumba lagi berenang. Ih, kok matanya copot begitu sih? Serem amat. Oke, udah, sekarang kita belebek-belebekin lagi biar kayak kita lagi panasin hotpotnya gitu biar tambah anget, biar enak gitu dimakannya. Wow. Jadi, dalam sini ada kepiting, ada mie, ada lumba-lumba, ada Patrick. Ih, lucu banget, aku mau nangis. Oke, guys. Selamat makan. Blubuk. Oh, keren banget ini, jujur ini keren banget, aku enggak bohong. Kayak mie-nya kayak mie beneran. Kita masukin hasil masakan kita ke mangkok. Tadi ini dia hasil masakan hotpot kita. Ini mie-nya nih. Ini dan teman-teman dan lauk-lauknya lah pokoknya. Hehehe, lucu banget. Oke, jujur ini menurut aku makanannya lucu banget. Tapi warnanya tuh cuma 4 warna gini, jadi kayak gak bisa bikin sayur dan lain-lain gitu loh. Terus cetakannya kayak kupu-kupu, masa masak sop pakai kupu-kupu? Kayak harusnya cetakannya tuh kayak sayur, terus kayak sate, apa kayak gitu, pokoknya yang makanan. Tapi menurut aku mainan ini lucu banget, dan kalau misalkan mau beli mainan ini bisa beli di Shopee. Ini di sini nih. Oke, thank you guys for watching, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan suka sama video ini, jangan lupa untuk komen juga di bawah kalian mau Jessica bikin video apa lagi abis ini. Bye guys, thank you for watching. Bye guys, thank you for watching. Tunggu. Jangan lupa untuk follow TikTok aku juga di sini sama Instagram aku ya. Follow. Enggak, aku enggak maksa. Follow. Bye guys. Bye guys.